bisa bibel, tonton How to Bibel. Halo, gue Andreas. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tau ke lu tutorial How to Bibel. Oke, langsung aja kita mulai step pertama ya. Oke, kita step 1 ya. Jadi sebelum lu ngelakuin Bibel, yang terpenting dasar dari semua memek ya, bunny hop. Jadi saat lu ngangkat pedal ke leads, jadi tuh ban depannya tuh lu jangan jauh dari besi leadsnya. Kalau lu jauh dari besi leadsnya tuh ke tengah book itu, nanti lu bakal ngejengkang belakang otomatis, dan itu bahaya banget sih kalau lu jatuh. Jadi diwajibin lu pakai helm dulu lah. Kalau lu ragu-ragu, jangan ngikutin gua apa yang pro-pro lain, itu orang goblok semua. Oke lah. Oke, step kedua. Ini posisi badan ya. Jadi pas lu nempel ke leads, badan lo, bibel, nah itu posisi badan lo tuh jangan ke kanan, mungkin ke kanan, tapi pas sesuai nama bunny hop, taruh ke sini, jadi badan lo miringnya ke kiri, sambil bongkok ya, agak bongkok dikit. Nah, langsung aja lihat contohnya ya. Oke, kali ini gue bakal menerangin cara bunny hopnya bibel ya. Jadi jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu pendek. Oke, sekarang step ketiga itu landing ya. Jadi pas landing, lu jangan lu pasrah aja, diem gitu. Jadi lu angkat, lu kayak bunny hop gitu kan. Kalau lu diem, lu pasti nyungsep. Jadi ban depannya langsung turun ke bawah, nyungsep. Jadi agak lu tarik, angkat ke atas gitu kan. Oke, langsung aja lihat. Oke, sekian tutorial dari gue. Kalau lo suka video gue, tinggal like aja. Dan lo bisa komen request trik apa aja yang mau gue bikin tutorialnya. Jangan lupa subscribe sama like. Oke, salam rider.